Oke. Pengemudi yang arogan atau brutal itu biasanya diawali dengan gaya mengemudi yang agresif. Mereka ini sebenarnya punya latar belakang masalah, bisa penyakit atau terlalu capek, ego juga mungkin kejiwaannya terganggu. Ditambah dengan adanya atribut-atribut atau badge yang melekat di diri dia atau di kendaraannya membuat dia merasa terfasilitasi untuk berbuat arogan. Nah ini hati-hati, semua pengemudi berpotensi menjadi arogan kalau dia tidak sadar dan tidak mampu mengontrolnya. Itu kenapa kaedah-kaedah keselamatan, kebersamaan, kesopanan harus dinomorsatukan di tempat umum atau di jalan raya. Yang kedua, tidak boleh sembarangan orang seenaknya di jalan umum karena semua itu ada rambu-rambu dan aturan yang harus ditaati. Kalau sudah melanggar aturan tersebut, bahkan sampai ada korban yang dirugikan, ya artinya dia sudah melawan hukum dan harus dimintain pertanggungjawaban sampai dengan ditahan.